Menyusul Mita yang sibuk dengan proyek musik terbarunya, Dara The Virgin kini juga terlihat mulai sibuk dengan aktivitas solonya. Seperti beberapa waktu lalu, Dara terlihat menjalani sesi pemotretan untuk kebutuhan single solo perdananya. So, let's take a look, good people. Halo good people, sekarang kalian lagi ada di studio RCM. Sekarang aku lagi foto-foto. Kalau ini temanya pengen kelihatan agak dewasa aja. Kalau misalkan The Virgin kan bajunya emang dia ke Harajuku kan, terus rame gitu. Nah kalau Dara sendiri pengennya beda, pengennya simple tapi elegan gitu. Jika tadi adalah berbagai fashion item yang biasa dikenakan oleh Dara ketika photoshoot, lalu bagaimana dengan pose? Adakah pose atau angle khusus yang menjadi andalan Dara ketika pemotretan? Kanan. Karena nggak tahu kalau aku foto dari kiri ya, kayaknya tuh beda aja, kayak agak tembem gitu. Kayak agak tembem beneran sih. Gak tau, pokoknya sebelah kiri aku tuh agak gede sebelah gitu. Sekarang siap untuk ketiga. Ikutin terus ya good people. Nah, lihat mic, terusnya lihat mic. Oh, tahan dulu. Oke, good people, jadi ini tempat aku foto, jadi tempatnya sederhana aja, cuman gaya-gaya pose-pose gitu doang, dan mungkin pakai salah satu benda-benda di sini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, jadi kayak kursi, terus juga ini buat duduk, terus tadi ada mic juga gitu, jadi seadanya aja tapi hasilnya bagus. Jadi ini foto untuk promo single terbaru aku sendiri, Dara, yang judulnya Pujaan Hatiku. Dengarlah hai sayangku, aku sangat mencintai dirimu. Oke, good people, terima kasih udah ngikutin Dara seharian untuk pemotretan. Bye.